dengan perlahan mengisahkan rindu di cakrawala yang tenang. Daun-daun berguguran menari bersama angin mengikuti irama alam yang perlahan hening. Seakan waktu berhenti untuk sejenak menyimak detik-detik yang lembut mengenai bahwa akhir bukanlah duka. Namun jembatan menuju awal yang lebih bermakna. Dan di setiap senja yang kita lewati ada cinta yang tak pernah berhembus. Ini adalah musola titisan sumber kasinan Gunung Tumpuk, bosku. Ono apa lur ini lur? Oh iki lur titisan sumber lur. Mata airnya di sini. Jadi kenapa bisa muncul mata air? Karena banyaknya pepohonan. Jadi hutan ini lur menghasilkan mata air. Jangan sampai ditebang, apalagi ada vegetasi hijau, bambu, hutan bambu ini. Nek, meluncur lagi. Oh, TW kan. Oke. Okay. Sik, salam-salam gaetane Faiz. Mas Faiz, ayo. Ojo ngene paket ae. Engko cepet soge. Iya, engko dak soge lho. Thank you.
Jadi kita sekarang berada di Sumber Danyang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Mas Devio. Kecamatan Lawang. Lapa wadi mrene? Ngisis. Golek sing ngisis-ngisis, Lur. Ini, Lur. Kita pengin tahu lokasi mata airnya. Ayo Mas Devi, sampe di sini Mas Devi. Isok ya mancing. Lur, mata air, Lur. Assalamualaikum. Jadi mata airnya tertutupi oleh apa ini Mas Devi? Tanaman anu ya? Tanaman lumut. Tanaman hidra, Lur. Karena lama tidak di ini. Ayo. Balik berini. Iwa-iwa kayak gitu loh. Banyak ikannya, Lur. Ini tiba no, Lur. Tadi ada terdengar suara monyet, Lur. Depan saya ini juga monyet, Lur. Monyet terus. Oh, ini ya tiba no ya. Sumber mata air apa? Sumber Danyang. Sumber Danyang. Yo. Delok wong mancing, Lur. Ngapain aja ini? Dapat ikan apa aja ini yang mancing ini? Pada sumana, Mas? Ikan apa aja itu mriki? Nila, Mas. Boten enten kotes-kotes canang ngoten. Oh, telas. Wis dipanen, Lur, karo nelayan-nelayan Desa Sidodadi. Sumber Danyang. Oh, lek suasana di pojok ini menarik ini. Dari ngasal berarti Pak niki? Oh, ternyata ini masih tahap pengembangan, Lur, mau dibuat embung, Bosku. Jadi difungsikan untuk rehabilitasi embung dan penampungan air. Ini, Lur, di Sumber Danyang, Lur. Mantap ya, desa. Jadi untuk mengkonservasi sumber mata air dilakukan kegiatan pembangunan seperti ini. Istimewa, Lur. Lur iki musala, Lur. Lah di kono ya ono musala pisan nih. Pamit nggih. Jalan-jalan kula niki. Monggo. Waduh, iso adus iki ne barang iki. Monggo ana. Jadi kita sekarang berada di musala Mas Devi ya. Musala Sumber Danyang. Sumber Danyang, Lur. Suasana yo syahdu ngene iki. Karo backsound suara tartil Quran, ada backsound pesawat terbang juga. Cina bandara, Bosku. Jadi syahdu ne di kene seperti ini yo. Di rumah ibadah ini, Lur. Lur. Syahdu. Wes. Mantap ternyata di sini, sejuk. Jadi barusan saya sudah mandi, Lur, merasakan segarnya sumber Danyang. Danyang berada di desa apa tadi? Sidodadi. Sidodadi, Lur. Kecamatan Lawang. Jadi kita ini hitungannya sambang desa. Waduh, kaya rek. Ya iki dolen nang desa yang menikmati suasana desa seperti ini. Betul lah Mas Dewi. Betul, ngomong Jumat lagi. Jumat lagi ya. Ambil ngirim dong. Nang poro leluhur. Leluhur. Jadi kayak apa? Jadi kayak duit. Jadi kayak duit. Remak aja nang situ irer. Ya cek podo selamete. Jadi ampuni dosa-dosa dan diterima amal ibadah semua, Lur. Seperti amin. Itu. Amin. Sesyahdu ya lah ada di musola ini. Ini Lur, cek gong ada musola ini Lur. Rame no musola dan masjid, Lur. Assalamualaikum, Lur. Siahdu. Wei salam ae gak Pak Lurah Sidodadi. Sepurane Pak mang ora kisido ketemu. Jadi kita eksplor seperti ini biar pembangunan embungnya ini cepet jadi, Lur. Betul Mas Devi. Betul. Salah satu bukti pengawasan. Waduh, koyo konsultan ae Mas Devi. Kayak konsultan proyek aja malah ya. Ambo lah ambil song situ. Jadi kita melewati saluran irigasi, Bosku. Lho iya, ada jalan, Mas. Ada jalan, Lur, ke sana, Lur. Nggak tahu kemana itu. Oke, nanti kita explore ke sana.
Oke, sekarang kita berada di pematang sawah menuju ke pohon atas itu lur. Sepertinya itu adalah pemakaman. Oke, pemandangan tampak dari atas seperti ini bosku. Gini lur, suasananya memang benar-benar istimewa. Spot point view-nya saat kita lihat dari atas. Jadi kita terus naik bosku, kita eksplor ke sini. Intinya kita tersesat lur, masuk ke sentong pemakaman Cina ini. Kita di pemakaman ini. Waduh, kita tersesat lur. Kita di sentong lur. Pemakaman Cina iki lur. Nyasar awak dhewe mrene, nyasar ya. Ketemu wong gumah. Ketemu petugas e. Kita sudah kesasar lur, tersesat lur, ternyata keluarnya di situ lur. Ya Mas Devi ya. Metune ndek ya. Mari mlebu perumahan ini. Jadi ini lur, para layang sidul luhur. Jadi kita di Paralayang Sidolur, kita nggodok kopi lur. Lulur ana camilan. Iya Mas Devi. Oh iya, kopi sih. Ya mo. Saya gak ngantuk. Salam-salam kayak Mas. Kayak Mas Andri. Hai Mas Andri. Ojo dodolan ae ya. Engko lek dodolan cepet sogi. Lek terus dodolan ae kok cepet sogi, kene sekali-kali dolin. Betul apa ora? Betul. Piune opo? Kancane piune apik. Wah, apik yo. Lur. Wis istimewa lur.
view nih lur. Karo minum kopi di seruput. Jos. Dan alhamdulillahnya di sini awan cukup teduh ya. Mumpung iup, mumpung panas. Alhamdulillah ya, ora panas. Siah dulur. Ngene rek ngopi ya enak lho nah. Jos, landi oke rendang di Sumet. Waduh Jan, pendekar situ enak coy. Syahdu. Pemandangannya kayak gini lur. Nyuante yo. Enak coy. Wis. Jadi tujuan kita ke mana tadi? Sumber apa? Sumber Danyang. Sumber Danyang, mampir ke Paralayang. Abis ini kita berenang-renang lur, ngedusi Mas Depi lur. Diruat. Diruat. Oke, ayo OTW kan bosku. Nah, sumber apa mang? Ini sumber apa sebenarnya? Jadi kita melewati Desa Mindi lur, Sumber Tebelo. Kita sekarang menuju ke Sumber Tebelo, bosku. Wis satu so wis. Sempakan tok di sini. Kame sempak. Pak Amit. Monggo. Tadi saiki lur, awake dhewe ana di Sumber Tebelo ya, Mas. Desa apa? Desa Tebelo. Desa Tebelo. Ya apa suasanae? Kecamatan Jabung. Suasanae apa? Suasanae. Syadu ana arek muda. Seger. Emprite ketok lho. Waduh lak mali nyensor aku lek buka. Waduh, muda to menaris. Korat karet. Wes kena disclaimer YouTube malian. Muda lur malah kena disclaimer YouTube malah kena sensor ya malian. Eh, ya mau bisa? Ya kau nak mencolot? Lur, Wong Pehung lur, kata ni atas. Eh, nyata sampai di lu, sampai ni Wong Pehung apa patke? Wah, jawab kau. Gini lur, si sabar bos, sabar. Si ngentah ini panas si mendidih. Ha ha ha.
Ya apa Mas Dewi banyune? Banyune seger. Seger ya? Wadah mbak telesan iki. Wes remek iki. Wes wes. Kabeh kanok taline. Kademen lur. Ya apa iki? Jas ya. Oke lur, aku pamit sih lur ya. Bosku, pamit. Ayo Mas. Lapo nglamun. Nglamun lur, borone cita iki lur. Oke oke ya tadi. Ayo Ji. Loro telu. Wena. Lulu. Kacamata copot. Kacamata mbadil. Seru iki. Jadi selesai sudah lur perjalanan petualangan kucel kita hari ini. Hei, lapo saiki? Mangan rujak. Rujak cingur lur. Rujak busu marmi. Rujak cingur. Murah 10 jutaan sak porsi. Ngene lur, karo caring menikmati vitamin D yo. Vitamin D dengkul. Caring. Mun, dadah Bu. Dadah, gimana, Mas? Lah ini lur, menu kesukaan saya rujak cingur bosku. Iki lur menu asli Jawa, Jawa Timur khususnya ini bosku. Si sabar si dimasak no. Mantap bos. Istimewa. Seneng aku ini, jenenge. Bean spicy salad nek jare wong London. Yo ngene iki. Murah 10 ecu. Terus jak cingur bosku. Mantap yo. Busu marmi. Rujak busu marmi. Niki RT piro, Bu? RT 21 ya, Mbak Tut. Yo. RW? RT 21 RW 3. RW 3 lur. Dadi lokasine pinggir rembong iki. Wis mrene poe. Ya wah sepilno rasane. Enak bumbune akeh. Mantap, bos. Bawa langit yang merona jingga.